cuma buat video jangan sampai bautmu jatuh nih guys. Kemarin itu kita udah pernah buat jangan sampai koinmu jatuh. Tapi kali ini kita bakal buat part 2-nya dengan baut. Waduh, lebih susah dong. Berarti kita itu harus menyusunnya itu bener-bener guys. Karena kalau pakai baut itu lebih susah teman-teman. Ini ngapain ada sumpitnya ini? Karena kita nggak boleh pakai tangan. Kita itu numpuknya pakai sumpit. Gimana itu? Wah, umpamanya seperti ini ya guys ya. Kita ambil satu. Ini susah sekali nih guys. Terus ditumpuk lagi nih. Gantian umpamanya ke belakang yang lain. Terus kita tumpuk lagi. Dan seterusnya. Nanti kalau umpamanya sampai baut ini jatuh, ada yang dapat hukuman yang jatuh. Hukumannya itu harus jongkok bangun 5 kali. Ini itu kita nggak pakai dadu ya guys ya, karena gantian. Umpamanya dari siapa dulu nanti home pimpa, umpamanya dari aku. Nanti belakangku siapa. Nah, itu langsung muter aja terus. Berarti kalau umpamanya jatuhin terus, itu bakal olahraga sore ini ya guys ya. Yuk, kita home pimpa dulu ya. Home pimpa layung gambreng. Tapi ngomong-ngomong kalau umpamanya yang pertama itu kayaknya lebih enak ya. Home pimpa layung gambreng. Aku yang mulai guys ya. Baris, kita berbaris. Aku di belakang guys. Aku paling belakang. Oke, aku peletakan baut pertama. Oke, sudah aman. Nah, sekarang aku mau meletakkan baut kedua. Awas. Apakah si putri bisa, guys? Kalau ini mereng harus jatuh ini dia. Iya, kalau udah mereng sedikit itu bisa jatuh, teman-teman. Oke, sekarang aku ya. Guys, kasihan yang paling belakang nggak sih kena terus? Apakah si Zena bisa tumpukan ketiganya? Bentar, konsentrasi dulu ya. Oke. Zena bisa. Ayo. Aku ini yang nomor 4 lumayan tinggi. Ayo jatuh dong, aku takut, guys. Jangan sampai jatuh sebentar guys, aku harus bangun. Guys, aku kok jadi gemeter ini guys. Wah, saya gemeter konsentrasi. Kok gemeter sih tangannya kakak? Wah, masih bisa. Ya, aku masih bisa tuh. Hampir. Tapi sampingnya aja nanti, nah. Guys, aku kaget banget, guys. Ayo lanjut lagi. Aduh. Ayo, kamu kan gemeteran, Beb, biasanya. Aku yang pertama padahal. Apakah sih bisa, guys? Coba kita lihat. Wah, masih bisa. Guys, kalian lihat nggak sih tangannya si Jus sampai tremor gitu, guys? Wah, ini udah mau jatuh ini kayaknya. Guys, kita lihat sih. Berapa ini? Berapa tingkat tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ini putri yang ke-6. Ini mau ke-6, guys. Kira-kira tingkat ke-6 bisa apa nggak sih, guys? Masih bisa. Masih bisa ternyata. Bentar, itu sebenarnya. Bisa. Guys, ini tingkatan ke-6 masih bisa. Kira-kira bisa sampai tingkatan berapa? Ini kalian bisa coba di rumah sama teman-teman kalian nih, guys. Ini kayaknya aku pasti kena ini. Dia nanti jatuh ini. 7 semoga bisa ya. Enggak, 7 jatuh aja guys, nanti aku kena yang kena guys. Aku harus cari baut dulu yang pas. Ayo jatuh dong. Enggak. Udah goyang. Jatuh. Ternyata itu bisa sampai tingkatan ke-6. Kalau ke-7 itu roboh, tapi enggak tahu ya. Nanti kita lihat lagi ya guys ya. Ayo silakan. Kembali sini. 1, 2, 3, 4, 5. Zaina yang pertama kali kena nih guys. Okay, berarti sekarang giliranku lah ya guys ya. Soalnya habis si Zaina kan aku teman-teman. Nah, yuk. Kalau satu sih gampang ya guys ya. Tapi ke belakang lagi. Supaya apa namanya? Yang lain bisa gampang juga, aku mau kasih awal yang benar deh guys biar nggak mereng. Oke. Sekali guys si Zaina udah kena. Gak sabar ini guys. Kira-kira yang kedua ini siapa yang bakal kena ya guys ya? Oke, dua. Kok kamu bisa gemeter sekali? Gak tau. Tangan itu sudah tremor guys. Minggir gak apa? Iya guys, lupa. Tiga aku masih aman. Aku pengen agak depan terus aja supaya. Empat tak miringin Guys, yang empat gak dimiringin sama si Zaina. Emang gak bisa apa dimiringin? Aduh. Empat guys. Iya. Dari sebelah sini guys ya. Itu agak miring-miring aneh gitu guys. Wah, ini kelima, keenam jatuh ini. Kamu kelima ya. Kayaknya kamu harus bisa ya.
Sebentar ya guys ya. Wah itu jadi ujung itu. Pelan-pelan ya. Aku mau pelan-pelan dulu guys. Aduh. Guys aku bisa masuk guys. Kok tambah merah ini guys. Merahnya tuh kayak gini loh guys. Ini yang keenam jatuh ini kayaknya. Kita lihat si Jo ya guys. Soalnya si Jo paling terhebatnya. Apakah masih bisa? Masih bisa ternyata guys. Masih bisa? Ini udah 6 berarti. Aku ke 6 gak bisa ya? Enggak, ke 6 kamu masih bisa, yang ke 7 yang gak bisa. Ke 7 gak bisa. Yang ke 6 masih bisa guys, yang mau ke 7 nya. Wah ini ke 7 si Putri guys, bisa gak ya? Wah Putri punya skill di merengin guys, supaya bisa ini siapa ini? Guys, kamu aku lagi masa yang jatuh guys, waduh. Guys, kalau pemain ini sampai si Zaina terteng jatuh, Zaina bakal jadi kurus ini perutnya. Oh bisa di mereng-mereng gitu? Iya, harus ada skillnya ini. Guys, kalau pemain si Zaina bisa aku dong. Guys, aku mau ketawa. Oh, kok si Zaina? Sabar, kok bisa? Oke, bisa. Bisa guys. Sampai jatuh tadi, saya lihat dulu guys. Berarti aku dong, tapi aku mau coba mereng gitu. Jatuh, jangan aku guys. Guys, eh, aku harus pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan, jangan disini, jangan disini. Guys, ternyata bisa lagi guys. Ini ada berapa? 8 ya? Guys, 8 masih bisa berdiri loh guys. Kok ini terdekat ya? Terdekat sekali ini. Giliran si Jo lagi guys yang pertama ini. Apakah si Jo bisa? Gak bisa deh ini. Bentar ya. Oh berarti biar semakin tinggi itu harus mereng-mereng gitu guys. Udah goyang-goyang nih. Guys, gak bisa. Ternyata kan harus cokok banget Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Oke, udah 2 orang ini guys yang kena guys. Cepat lagi nih. Aku abis ini. Kita belum pernah kena, jangan sampai. Oh gitu, oke siap. Sini yang kamu yang kamu Putri. Nih kita taruh ya guys. Yang pertama tuh gampang nih, dah. Oh kalau mau susah tak giniin berarti guys. Aku tahu guys pikiran Zainal itu apa guys. Ya susah guys. Nah kan bener kan pikirannya Zainal itu. Ya susah guys, ayo. Oke. Ini kayaknya kita bakal buat yang zigzag gitu loh guys. Kayak abis lurus ke samping, bukan zigzag sih, apa sih namanya guys. Oke, aku masih bisa guys. Ini kita cepat ini. Apakah si Ju masih bisa? Bisa. Oh ini ya, gak bisa aneh-aneh sih. Masih bisa gak guys si Ju? Gak masuk tuh. Pasiii. Kok mereng apa ini? Sekali sih. Ayo, ayo. Ayo, susah kan? Wah, mereng sekali ini. Satu dulu guys, ini. Hah? Kita lihat guys si Putri. Bisa masih guys. Putri masih bisa. Awas udah goyang-goyang gitu. Awas goyang-goyang. Guys goyang-goyang guys. Ayo. Ayo. Ayo loh. Yang tadi bikin susah guys. Ayo langsung 2 baut ya. Enggak, satu-satu yang. Oke. Ini sekarang. Si Jana tadi yang buat susah. Apakah si Jana yang menjatuhkan? Ini dapet gini lagi. Masih bisa guys. Iya susah ini udah. Masih bisa guys. Bentar guys, aku harus seperti apa? Apa aku giniin aja guys? Awas ya. Aku mau buat samping gini aja guys. Wih, mereng sekali. Nah, kamu guys. Nih guys, aku masih bisa, aku aman ya guys ya. Aku tadi juga sebenarnya agak takut ya guys. Mereng sekali. Kita lihat si J guys ya. Udah berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lah, gak bisa itu. Harus ke siapa. Guys, kita konsentrasi. Oke, kita lihat guys, ini mendekati. Sorry guys. Kok gak jadi guys, si Jun? Awas. Si Jun tangannya tremor ya guys. Mas. Mundur lagi ya sih. Awas, ya, Tahan. Oh, Putri bisa, kena ini guys. Putri kena ini guys. Putri, apakah si Putri kena guys? Bentar guys. Ini udah lumayan tinggi loh guys. Kita lihat dulu guys. Kita lihat guys. Siapa enggak ini? Wah kalau Putri bisa aku nih yang kena nih. Oke. Aku nih yang kena ini. Putri masih bisa. Berarti kamu yang gak tau sih. Kalau aku bisa kamu yang kena ini ya. Kita lihat guys apakah si Jana bisa. Ini udah lumayan tinggi loh teman-teman. Wah ini mereng ya si Putri. Udah berapa baut itu? Apa kamu gak kejauhan nanti mundurnya? Ini kayak menara ya guys. Guys ini kena angin aja besar. Woi.
kamu gak bisa ini. Apakah ada guys? Ayo jatuh, semoga jatuh. Pakai ide nih, harus pakai cara lain. Tantar guys, aku harus seperti apa ya teman-teman? Kayaknya aku bisanya sebelah sini. Ini lebih seru dari kemarin ini. Iya guys, ini lebih seru dan lebih menegangkan soalnya guys. Kalau Pak Mekoin kan cuma ditumpuk-tumpuk gitu. Kalau ini nih kita juga harus mikir supaya nggak roboh. Awas, kesenggol. Pelan-pelan, harus pas naruhnya. Wewewewe. Sebentar guys, kok dia udah miring-miring? Oke, kita tunggu guys. Dua, tiga, empat, lima. Aduh, sekarang kita siapa ini? Aku. Belum tiga lagi. Ayo. Berapa tadi ya? Itu tinggi banget. Teman-teman kalian tadi menghitung nggak sih berapa yang terakhir kita bisa numpuk? Udah ya, aku gampang banget guys. Oke, yuk kita buat yang gampang dulu guys. Tapi kayaknya itu biasanya abis kayak gini nih dia harus zigzag gitu loh biar kayak nggak jatuh kayaknya guys. Oh gitu. Iya. Tapi umpamu tadi zigzag itu ternyata bisa lebih tinggi loh teman-teman. Ini si Zana mau diapain lagi sih? Wah ampun. Kak Zana suka banget guys ngezigzagin guys. Ya, senangannya aneh-aneh guys si Zana ini. Heran deh aku. Oke. Nih. Cukup pondasi dua bawah itu udah cukup. Mata miring guys. Biar lebih susah lagi guys. Okay. Dia masih bisa nggak itu guys? Sudah. Aku udah gemeter guys. Ini nggak lama sih Putri yang belum kena jebakan ini guys guys. Iya ya. Putri masih. Sumpah guys, tremornya tuh sampai aku tutup sampai gitu. Wah kita harus kenain si Putri ini guys. Kita lihat ya guys ya. Nah. Masih aman ternyata guys. Nih, tak benerin dulu nanti. Harus bisa kamu ya. Oke, yang. Wah, bisa enggak kamu? Itu miring ya, bukan dibenerin yang itu. Guys, aku bukan dibenerin namanya ini, guys. Ini malah dijatuhkan aku, guys. Bisa, bisa, ayo. Besok bisa pelan-pelan. Kena lagi. Guys, aku malah dua kali kena, ayo. Guys. Aku jongkok bangun ya. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Waduh guys, ini coba lagi. Kita coba satu kali lagi ya. Tapi kalau umpamanya yang ngejatuhin, umpamanya yang dijatuhin bautnya 7, berarti 7 kali jongkok baut. Okay, sama bautnya yang kita jatuhin. Oke. Okay. Ayo, peletakan pertama. Guys, kok aku bisa dua kali sih, guys? Aku udah capek sekali nih, guys. Kok mereng dong. Satu. Udah ya. Ini ngomong-ngomong kalau Putri nggak kena ini hoki, guys. Wah, iya ya. Kita coba lihat, guys ya. Kayaknya mau disikzakin deh sama si Putri guys. Oke gak apa, dua. Kita dua. Langsung cepet aja kalau awal-awal ini gampang guys. Yang aku sudah lemes sekali guys. Karena aku udah capek banget ini. Oke. Apa itu ngepasnya juga harus pelan-pelan ya? Kalau enggak kesenggol. Ini Ren aku lagi guys. Guys ini ngomong-ngomong aku udah capek banget guys. Karena aku udah dua kali kena guys. Kok dia mau jatuh guys? Ini gimana sih? Berarti aku sebelah sini. Ayo. Loh. Dah. Oke. Sudah benar. Oke. Nih. Oke. Giliran si Ijo. Ini masih aman guys. Empat. Ayo. Empat belum terlalu capek ya guys ya. Miringin. Ntar aku yang jatuh guys. Enggak, terserah kamu aja. Gak pengen ambil resiko dia. Si Ijo ini tremor gini. Tremor aku guys. Guys, apa Kak Putri? Poin Kak Putri bisa aku dong nanti yang kena. Mereng sekali nih soalnya. Kalau empat masih jadi masih bisa aku dong yang kena guys malah guys. Wah guys, wah, enggak, Putri enggak, masih enggak, bisa. Ternyata Putri ini kayaknya gara-gara si Putri sering main Lego ini. Dia suka nyusunin Lego tuh loh guys. Iya tangannya nggak tremor jadinya guys. Kamu lagi nih kayak pelan-pelan. Berapa sih? Semoga jatuh guys ya, biar aku nggak kena. 4, 5, 6, 7, 7 kali. Itu guys, itu aja lurusin bisa itu. Pelan-pelan aja ngelepasnya. Masa harus lurus? Lepasnya pelan-pelan. Ya, terserah mulai. Pelan-pelan. Pokoknya pelan-pelan dah situ. Apa jangan terlalu. Tahan dulu. Tahan dulu. Geser sana dikit. Lepas dulu. Belum. Geser lagi sana depan lagi. Guys, kok tanggung-tanggung. Gimana sih kok kamu ketawa? Udah bisa, harusnya kamu maju lagi deh. Gini lah guys, aku ngeliat
dia tuh goyang-goyang, guys. Saya itu baunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali kamu yang masuk kamu nih bau, kok bisa goyang-goyang. Masa dia goyang gombret, guys, baunya. Kapan? Guys, aku malah yang kena, guys. 3 kali loh, guys, aku kena, guys. 1, 2. Aduh, aku udah capek sekali, guys. 5 tambah 5 tambah 8. Aku 18 paling banyak kali. Ya? Aku paling banyak, guys. Aku 3 kali. Zainal berapa? 1 kali. Si Jo? 1 kali. Si Putri senang sekali. Enggak kena, guys. Oke, guys, video kita sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.